Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Siang hari ini, tepatnya hari Senin ya, tanggal 10 Oktober tahun 2022 akan diberangkatkan bis ALS Nopin 253 dengan Cincu Bang Sangkot dan Mbak Rizka ya, hari ini untuk Cincunya ya. Dari kota Yogyakarta berarti nyaman menuju kota Medan. Kok kalau di Jogja nampak seger-seger ya wajahnya ya? Habis refreshing ya? Doa saya, semoga lekas dapat momongan. Amin, itulah bang. Biar ada kawannya, biar nggak pengen pergi-pergi terus ke sini, ikut sana sini. Pak Ketua kemana ini? Oh, Pak Parinduri. Ya, Mbak Rizka kemana aja kemarin? Hah? Itu kan tadi malam ke negeri kayangan itu. Di Magelang ya? Enggak sampai ke Dieng. Waduh, padahal udah sampai situ. Ke Dieng tinggal 1 jam setengah lagi sebenarnya. Tapi saya dibawa pulang. Iya, itu memang itu. Karena udah beli tiket. Iya. Nggak apa-apa lah, setiap datang ke kota Yogyakarta saya selalu ditinggal sama bakal Mbak Rizka round-round sendiri. Nanti paginya kan hujan. Oh iya. Enggak, kemarin pagi itu karena ada kawan dari Surabaya bang datang ke rumah, bawa rombongan. Mau tak tinggal nggak enak, katanya janji jam 8 mundur sampai jam 8 lebih lah, hampir setengah 9. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting Bang Sangkut sama Mbak Rizka di kota Yogyakarta, apa ya, refreshingnya bisa maksimal. Mana Pak Ketua? Tunggu dulu, bentar. Jalannya macet ini Pak Ketua ini Mas ini. Masih nunggu Pak Ketua ya. Pesanan Pak Parinduri. Karpetnya baru lagi Pak Lek. Karpet. Oh, bukan ini. Iya, untuk Pak Parinduri katanya. Kemarin telepon. Ayo Pak Ketua udah peluit panjang tuh. Mas, mari ya. Mentul-mentul nih. Gak ikut, Bang? Baris kakak ikut? Wah, ya serai sombuli ya.
Mari Pak Iwan. Yo, kemana nih? Ikut. Hah? Ikut. Woi, jalan kaki kok. Enggak ikut. Oh, enggak ikut. Enggak ikut. Kayak apa ketua? Sampai enggak mandi. Yo, memang waktu pemberangkatan. Waktunya pemberangkatan. Nah, ini udah siap dari tadi loh ketua. Nah, tapi pas angkut datanya ngasih uang tuh beli karpet siang. Oh. Kan cara saya nyakit kemarin kasih uang udah. Jangan pilih yang lain. Kasih karpet uangnya siang. Iya. Kan cara saya nyakit tadi kasih karpet sore kan udah aman. Tapi ini Pak Ketua baunya wangi kok. Wah, ya sabar ketua. Yo namanya mengondisikan anak banyak ya wes. Anaknya ada 11 Pak Ketua itu di sini itu. Muter di tengah. Kalau ada pun yang inden minyaknya pundek. Sekarang emang 1626 inden. Iya, inden. Minyaknya bukan solar lagi. Iya kok bang? Iya. Harus deslet? Iya. Tapi pajaknya kata orang itu murah. Oh. Ya sama juga. Tapi BBM-nya mahal. Iya lah. Kalau ini masih bisa? Apa? Bisa. Solar. Balik juga ini habis kir itu uji kir yang dicopot itu knalpotnya iya panas mesinnya. Panas mesinnya. Iyalah orang dia apanya, nyumbat ya. Nyumbat dia itu. Waktu aku dulu waktu 173 gitu. Tapi suaranya paten loh, Bang. Suaranya paten. Iya. Iya. Dulu waktu 173 gitu suaranya. Naik terus panasnya. Orang panas. Dia nyumbat di dalam. Enggak luas. Iya, enggak los. Iya. Tapi kalau lewat tengah malam suaranya tapi bisa jadi malah kena lempar kalau ya. Suaranya berisik itu. Kenapa ini? Kanan ranting ya bang ya? Iya, lebarnya ke kiri bang. Iya. Tipis banget. Ini nih pun bisa dia itu. Iyalah.
Betul. Harusnya mepet kiri masih luas tadi, setengah meter ada tadi. Mana orang si Aziz banyak? Ini di Citra. Baik. Sama Jendul tadi. Itu video 51 yang di Cincang. Berapa yang di Cincang itu, dua kan? Satu. ALS 51 itu loh. Itu aja yang Cincang. Nah, kok dua unit. Tapi Cincang, Cincang bodi aja loh, Bang. Iyalah. Mau dipasang bodi yang punya Citra ini loh. Iyalah. Kok dua unit AC-nya di situ? Ah iya, itu kan bawa dari Medan yang satu itu. Oh. Yang mau dipasang itu yang sisi timur tadi. Oh iya. Yang nunggu di bagus AC-nya itu. Oke ya teman-teman ya, semoga perjalanan bisa air Novi 253 diberikan kelancaran dan keselamatan Menteri, sampai pesawat, di kota 253 tujuan. Mulai jeng, tolong kasih parkir. Oh. Siap ketua. Kita segera menuju ke agen British Kemerdekaan 12 kota Yogyakarta.